Wah, halo. Bro, saya udah pulang ngasong, bro. Sisa dua, bro. Tadi bawa tujuh, sisa dua. Waktunya istirahat makan siang. Hampir setengah sebelas, setengah dua belas, bro. Jam 11.18. Sisa dua. Buat makan, kita unboxing dulu yang saya beli tadi, bro. Tadi saya beli totalnya 380 semuanya, sama bungkus. Kita buka dulu. Ini dia yang saya bilang. Isinya sama 250 sip, cuman kualitasnya beda sama yang ini. Cara jualnya begini, bro. Ini kita bungkus ya. Kita bungkus. Ini, bro, 15.000 pasarannya, bro. Bisa dijual 14.000, itu masih pasarannya. Tapi kalau di bawah itu, ntar kita diamuk, bro. Kita bonusin satu, kita bonusin satu 20.000, kita masih untung, bro. Cuma nanti kita diamuk sama asongan yang lain. Jangan ya, mending kita jual 15.000. Displaynya kayak begini aja, bro. Kita asongin. Tadi ada yang mesen, bro, lewat WA Paseo 4. Cuman saya adanya cuma dua. Jadi yang dua saya kasih ini. Saya bonusin deh satu. Jadi totalnya 38.000. Gimana, bro? Masih B
bingung mikir mau usaha apa, jangan kelamaan bro, nanti kita ketinggalan. Putuskan sekarang, modalnya nggak usah banyak-banyak, apa yang ada kita belanjakan, jangan takut nggak ada yang beli. Setiap hari rezeki itu pasti ada. Ya. Oh ya bro, ada yang kelupaan bro. Ini satu karton isinya 60. 60. Harganya 370. Kita hitung ya, 370 dibagi 60, hasilnya segini bro. Ya, ini kalau kita jual 320.000 kita masih untung ya. Tapi jangan bro, nanti kita diamuk asongan yang lain. Jadi kita jual 15.000, itu lebih aman. Terus jangan takut, gak takut, pasti laku ya. Yang penting sebelum ngasong berdoa dulu, minta rezeki. Isinya lebih dari 50, makanya kita bungkusin dua-dua ya, supaya tidak kehabisan. Sebelumnya ini video 3 kali dibahas, nyicil-nyicil ya, maklum ininya kosong. Kita siap-siap dulu bro untuk bungkus ya. Mahal.